tas yang sama, ya, tas yang sama yang dia pinjam dari temannya. Ini dari temannya. Komandan, apakah sebelum dimatiin di sini mereka di mana dulu atau sebelum? Ya, jadi dengan modus yang sama, bisa sampaikan dengan modus yang sama bahwa tersangka ini berjanjian ya, kenalan lewat media sosial, kemudian ketemu, dibawa dengan iming-iming sejumlah uang, dibawa ke sebuah penginapan, selesai berkencan, korban dihabisi nyawa dengan cara cekik, kemudian barang-barangnya diambil. Sekali lagi, ini adalah upaya kami untuk jangan sampai ada korban berikutnya. Ini adalah termasuk dalam kaitan serial killer atau pembunuhan berantai. Tidak hanya sekitar 2 minggu melakukan, kemudian tersangka kembali melakukan, dan ada kecenderungan untuk menikmati ya, dengan meninggalnya korban tersebut. Sudah terungkap ada korban lain sebelumnya? Kami akan masih mendalami, termasuk jejak-jejak digital yang akan kami angkat dari handphone tersangka, termasuk lingkungan dan sebagainya. Ada kita akan dalami lagi. Masih tanpa yang ditemukan diduga untuk digunakan korban selanjutnya pada korban. Kalau kami melihat ada satu plastik hitam lagi yang belum digunakan, maka kami menduga ada indikasi untuk menyiapkan terkait dengan perbuatan berikutnya. Ya, sebelumnya ada hubungan seks? Kenapa? Sebelumnya ada hubungan seks dulu? Itu private ya. Tapi faktanya adalah korban meninggal. Baik, saya demikian. Terima kasih. Pak, pelaku satu ini bisa nggak, Bang? Mana ini orangnya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.